Terus. Saat ini waktu panen jagung telah dimulai. Sebagian besar petani jagung telah memanen dan menggulingkan jagungnya untuk dijual ke perusahaan makanan maupun ke peternak. Namun harga jagung yang semakin turun membuat petani mengalami kerugian hingga 50%. Harga jagung kini mencapai Rp2.700 per kilonya. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak menentu membuat biji jagung yang dulunya padat dan besar, kini menjadi lebih kecil dan banyak dimakan hama. Ditambah lagi saat petani jagung pertama kali menanam, tanaman jagung dihantam kemarau yang berkepanjangan. Hasil panen tahun ini, Pak? Berkurang ini, Pak. Oh, berkurang ya. Apa yang menyebabkan ini, panen kali ini berkurang ini, Pak? Itunya masih kecil itu dihantam musim kemarau. Jadi jagungnya ini kecil, pertumbuhannya kecil, Pak. Ya. Dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu. Untuk berapa panen harganya per kilonya sekarang? 2.700. Tahun lalu berapa? Tahun lalu 3.400. Namun banyaknya pasokan jagung saat ini menjadi salah satu faktor yang membuat harga jagung lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Wahyu Pare TV mengabarkan.